Akan tampil di ajang festival seni di Singapura, kelompok paduan suara asal kota Yogyakarta giat melakukan latihan dengan menggelar konser kecil di tempat umum. Kelompok paduan suara Chantabile Choral asal Yogyakarta terbentuk tahun 2015, beranggota dari latar belakang berbeda, mulai pelajar, mahasiswa, hingga pekerja di Yogyakarta. Salah satu paduan suara independen ini dijadwalkan tampil mewakili Indonesia pada Lomba Paduan Suara Singapore International Choral Festival yang akan digelar 18 hingga 19 Juli mendatang. Selain melatih teknik vokal bernyanyi untuk mematangkan persiapan, para personil juga melatih mental dengan menggelar konser-konser kecil di tempat umum, seperti yang dilakukan di pusat perbelanjaan di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon, Depok, Sleman, DIY ini. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi sarana dalam memberi dukungan pendanaan. Ini kami nyanyi di sini dalam rangka sebenarnya cari dana gitu, tapi kerja sama-sama beberapa. Jadi lagu-lagu kami yang biasa kami bawakan tuh macam-macam, mulai dari lagu yang memang klasik banget gitu ya, atau ya orang-orang bilang lagu klasik, lagu pop juga kita eksplor, atau lagu-lagu daerah juga kita eksplor. Dengan memberikan dukungan moral maupun material, tentunya kehadiran paduan suara asal kota Gudeg, Yogyakarta untuk tampil mewakili Indonesia di kompetisi internasional di Singapura ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, terlebih jika mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian Muhammad Ridwan melaporkan.